Selamat datang di channel ini. Berikut, update badminton, mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, badminton perorangan, Asian Games 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan badminton perorangan, Asian Games 2023, hari Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023, babak 32 besar. Di sektor ganda campuran, Jun Liang Andy Kwe dan Wong Jia Ying Crystal dari Singapura, kalah 2 game langsung, 17-21 dan 13-21, atas Chen Tang Jie dan Toh E Wei dari Malaysia. Skor 0-2, Chen Tang Jie dan Toh E Wei dari Malaysia, melangkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, menang rubber game, 21-15, 16-21 dan 21-19, atas Kim Won Ho dan Jong Na Eng dari Korea Selatan. Skor 2-1, Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar. Kemudian, Rehan Naufal dan Lisa Ayu Kusumawati dari Indonesia, kalah 2 game langsung, 13-21 dan 20-22, oleh Ye Hong Wei dan Li Chia Xin dari China Taipei. Skor 0-2, Ye Hong Wei dan Li Chia Xin dari China Taipei, melangkah ke babak 16 besar. Pasangan Jepang, Kyohei Yamashita dan Naru Shinoya, kalah 2 game langsung, 18-21 dan 14-21, oleh Li Chunhei Reginald dan Ng Tse Yau dari Hong Kong. Skor 0-2, Li Chunhei Reginald dan Ng Tse Yau dari Hong Kong, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putra, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-9 dan 21-8, atas Leong Iok Chong dan Fong Ko Weng dari Macau. Skor 2-0, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, badminton perorangan Asian Games 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.